Ini mari. Saya ini jadi buli, apa mau gilirnya buli ya kira-kira orang. Loro apa urusannya mbak aku? Apa? Mari, kok gini loro? Ya loro, mereka harus tuwek. Geloan, ya jajal, geloan kan? Kayak apa? Loro ini, geloan. Nah, apa kira? Yeah. Ayo kadhe mung ngene iki kelonono. Iki paling kaya ngono iki delok, delok iki. Piye to wong iki wong bojone lara kok. Entek dicekel iki nyepak malah ndak tak teko. Astagfirullahalazim, kaya wong gangguan jiwa ngono kan ya. Ya, kaya ngono kuwi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bah. Ini kita sudah sampai lah di rumah Mbah Tuti. Yang lanang sopo sih ini Pak Kanji, Pak Panji. Ini kan orangnya sakit, ya kan? Orangnya ini sakit. Ya ini kita berbicara tentang hati sih. Jadi hati saya itu pengen nolong beliau, walaupun entah beliau itu gak baik sama saya, tapi intinya kita tetap harus baik kepada orang yang gak baik sama kita. Terus yang penting kita doakan itu aja lah. Oh ya, terus ya, saya juga ingin menyampaikan ini untuk semua saudara-saudaraku yang memesan paket rukiah kesehatan yang komplit ya, yang komplit itu kalau di hari-hari biasa itu kan 30 ya, kalau di khusus di bulan Agustus ini 15 ya kan. Nah itu dapat hadiah cincin dari saya ini, jadi cincin dari alam ini seperti sisik naga, kalau ini kendit ya, yang ini kendit. Jadi kalau ada yang semuanya mau tirakat tapi sulit susah karena pekerjaan jadi nggak bisa puasa dan sebagainya, bisa langsung pakai cincin aja. Sebenarnya cincinnya tok ini harganya 10, saya maharkan 10 cincinnya ini. Ini saya keluarkan 99, tetapi karena ini untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa kita dan juga bulan Agustus adalah bulan ultah saya, ulang tahun saya, maka ini saya berikan untuk orang-orang yang mengambil paket rukyah komplit ya, paket komplit itu. Ini dapat hadiah batu alam. Ini saya dapatkan pas di makom Sunan Bungkuk. Ini pas saya dapatkan di Pantai Gondomayit ini. Dan ada lagi juga yang saya dapatkan di gua. Ada yang di gua Jedok itu juga ada. Ada yang di Om Yang Jimbe itu ada pas lagi tirakatan di sana. Gitu. Jadi untuk semua saudaraku yang mau dapat cincin ini, pesen aja paket rukiah komplit, nanti dapat hadiah cincin batu alam dari saya. Cincinnya yang mana nanti yang penting ada nama lengkapnya, itu pesen aja di nomor admin itu. Sweet.
kalau nanti pesan paket rukiah yang dapat cincin kayak gitu, itu nanti diarahkan sama admin ya. Ngapunten Pak, apa yang tersen damel tiang seteri ini Pak? Ya semuanya, semuanya bisa dipakai perempuan, bisa dipakai laki-laki, gak ada bedanya. Ini dari alam, kalau dari alam itu tanpa isian, energinya sudah full dari alam dan bisa dipakai semua agama. Jadi tidak membedakan ras, suku dan agama, semuanya sama. Gitu. Monggo yang mau pesan, oh tenan. Kita doakan dulu ini ibunya. Assalamualaikum. Nanti kancamu mukmu kayak sama ya? Gugu, nengin di gugu. Apa emang ya nemu ini? Eh, oleh kondi ini? Tugi Banyuwangi gitu. Oh, apa emang ya? Tugi pondok sini. Assalamualaikum. Apa? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dok? Kamu sehat ndak? Pak, moro nek rene iki. Hah? Pun sehat sampean? Eh, Den, awakmu sama rene neh. Wingi wis dikai duit. Panjenengan niku. Ya tapi nyapo rene neh nyapo? Tambani wis mari, Bu. Sudah sembuh, mendingan 2 hari yang lalu setelah dari pondok itu langsung kaki saya bisa jalan sikit-sikit gitu. Kadang udah normal ya? Ya, sudah lumayan. Sampean jenenge sapa tambah lali aku? Mbah Panji. Apa? Aku jenenge Sumaji. Sumaji, aku kelingane oh, pakah. Lali ngene. Kaji kelinganku. Ji. Mboten usah nesu-nesu. Iki wis mari. Bulike sing sa. Saiki gendhe bulike apa mok gilirne bulike kira-kira lara iki. Mboten. Nyatane kae bulike. Loro iki mari iki loro. Sakit itu kebanyakan datangnya dari diri sendiri. Mungkin hatinya tidak beriman, tidak tentram, banyak kufurnya sama Allah, menipu orang, atau mungkin selalu berprasangka buruk, memanfaatkan orang lain dan sebagainya sehingga sakit. Tapi mosok dari kemari kok kae langsung gelut-gelut. Coba kalau ada masalah itu jangan hanya menyalahkan orang lain, tetapi cobalah untuk introspeksi apa yang kita lakukan sehingga diri kita itu sakit-sakitan. Kalau memang kita sudah melakukan yang terbaik yang Allah perintahkan, kita sakit berarti itu ujian. Angka Allah, Allah, awakmu gedok-gedoke. Bah. Sabar, Pakde. Bulik tasik sakit. Bah, bah. Masih sampean gedok-gedok iki piye Mas sampean? Yo, istilah mek gedok. Gedok. Ukal santri. Sing mok dudohne kuwi. Kan ngono lho. Dudohne iki lho aku santri pinter. Gedok kok. Loh, wong saya itu ngaji aja saya enggak bisa kok saya gedok santri gimana maksudnya? Yo nyatane ngono lho, nyatane iki nyatane. Saya itu melakukan apa yang bisa saya lakukan dan saya melakukan semampu saya. Jadi tidak ada yang namanya saya itu berkedok ini dan itu. Terus kalaupun kita menolong orang dengan menggunakan Al-Qur'an, dengan menggunakan sholawat, itu bukan berarti kita berkedok agama. Apa yang ngobati orang pakai sulap? Ya iya. Ini loh yang beliau sudah membuktikan. Buktinya beliau ya sembuh. Sembuh tenan, Dok. Nggih, pun sekecok. Wisan, sing nambani ya pitenan piye? Nggih. Aja ngapusi lho karo Pak De. Mboten. Lho sampeyan ya delok dhewe ya rono ngono lho kok iso-isone. Tekon. Loro, loro apa urusane mbak aku? Apa? Mari mbok dene loro. Ya loro mergo wis tuwek, terus nesuan mbek awak kaya awakmu kuwi mangkane loro. Mangkane aja nesuan ho-oh tenan. Jane aku ndak nesuan gegone. Makane ho'oh tenan, istiqomah ne sholawatan, ben atine tenang. Ngono lho.
Dengan solawat nyambung ke pusat. Dengan solawat hidupnya selamat. Dengan solawat hidupnya nikmat. Ngono lho. Kowe panggah misah misuh ayo jajuh jajuh ayo kowe iki. Beh. Kok pah pe awakmu lho sing beh iki. Mbah Sumaji. Jajal kae deloken, deloken jajal. Deloken. Jajal deloken kae. Kaya apa? Marane kuwi deloken. Ndang apa karo? Mebu. Yo. Lah piye? Heh. Nang didelok. Lah piye wong nyatane iki mari kuwi Lah kademen ora bukane mbok keloni malah. Kayae kademen ngene iki kelonono. Iki paling kaya ngono iki delok delok iki. Hah? Acak. Loh. Yo piyo? Kaya ngono kuwi. Tuh kene iki gak sadar jamu ya gak iso. Aja piyo piyo wis ora usah piyo piyo. Wis ora usah piyo piyo. Arep bludek aku. Aku wis ndak kuat aku. Pikir ngene iki. Sakne boleh beli sakit. Kesane semburien. Lagi kaya kaya wong keweden ini lho. Lah iya mok gawe ngene iki paling, mok gawe ngene iki paling. Iki nesuan terus akhire dadi ne mlebu ne setan. Nah. Ngono kuwi lho. Lha iki ngene iki lho ora. Iya kan mok gawe. Lah ngono kuwi, ya mek ngono kuwi karo pendelak pendiri menterang-menterang ngono kuwi. Piye jajal ngene iki? Lha lagi tenanan lho iki bahaya lho iki awak iso oke tenan lho ngene iki. Ya yes, bene pancen wis ngene iki. Lho, bojomu lara kok malah bene kowe iki? Sarep tak gone rumah sakit ora sama obati. Aku sendak percaya obatmu. Tak gone rumah sakit ta. Wes. Diobati ora apa-apa ya. Ha ora usah. Sing maksa iki. Nek diobati abahe kersane mantun kadose ibu lek mboten nang sakit anu. Bene tok, bene. Kenek-kenekan lho wi. Hah? Delok wi. Nggih. Wi kaya kuwedan iki wi. Krega kelakuane dhewe nesu-nesuan akhire kelaran ngono wi kuwi to. Delok wi. Iya. Ngene. Kok piye-piye kuwi bojone lara ki dicekel, dilus-lus, disolawati piye-piye, piye-piye, tua goblok. Solawati paling yo ora mandi. Ora maksudnya kuwe wi lho. Kuwe kuwi ngono bojomu lara wi cekelen. Dilus-lus. Nyontek. Piye to wong iki wong bojone lara kok. Nontek dicekel ki nyepak, malah ndak tak cekel. Astagfirullahalazim. Kaya wong gangguan jiwa ngene malah ya. Nah, kaya ngono to. Hah? Dadal. Ngamuk. Ngamuk. Molane yo dingoni ndak dipangan apa-apa ndak dipangan ora. Iki tak tambani oleh apa ora? Ndak oleh, aku ndak ben. Mari yo ben ora ben tak gone rumah sakit ta. Iku rumah sakit yo gendang wong kaya ngene malah ujarnya. Saya cari-cari. Tak cekelin lah ya, tak dongak nih ya. Ben wah, mari ya. Mantun, ben mari. Tak dongak nih ya. Ben yo, mari. Ya, tenang lo piye. Iya, iya. Ya, ya, eh. Apa aja tenang. Aja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Iki kudune kan iki. Anggo banyu wudu iki, kon bapak iki kon wudu ya. Banyune ditampung terus dibacane Al-Fatihah ping 7, Ali Kahf ping 7, Shalawat ping 7, Falak Anas ping 7. Terus mengko keheran to. Kok dibasuhne ning muka iki mari-mari iki mergo penyakit iki disebut dengan ketempelan iki penyakit iki, Mbah. Iki mergo kesalahan. Gara-gara yo sampean ngene iki. Ora iki kesalahan dhewe iki. Saiki ora usah kakek ngomong iki mending ndang wudu ditampung terus di usap neng sirai lewi ketempelan setan iki. Ini mlebu ning alam bawah sadar iki mendadak-mendadak ngono iki. Kaya roro setan edan alam. Lho, ora tenanan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ndang gelem wudu apa ora? Mbah monggo kula bantu aturan wudu. Tidak nono ngapa aku wudu kok napa ndak mari. Yo. Ndak percaya aku selawase ndak percaya. Ora. Moro rene nek. Panjenengane iki ikhtiar kok senengane ndonga. Sing penting iki di ndonga. Aku ndonga iki bandina lek bandina sedina nek ping 10 nyatane pangkat pungkar pungkar kaya ngono kuwi. Ngono lho. Jadi dengo sing tenanan nganggo Al-Qur'an nganggo selawat ngono. Apa Al-Qur'an ndak iso aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bah. Wah.
wes ora usah ora kok. Astagfirullahaladzim. Kang. Astagfirullahaladzim. Allah berkah. Kang tampanan kang, tampanan kang. Tampan kang. Tampan nih. Pacet. Napa? Wis taulah ra apa-apa, wis taulah ra apa-apa. Napa iki, Mang? Wis taulah apa-apa rene. Kok oleh gak apa-apa, kok oleh. Santai. Napa iki, Mang? Sini duduk sini. Jadi enggak boleh ketika ada masalah itu menggunakan kekerasan. Sebenarnya para wali Allah, wali-wali Allah ya, itu sangat malu terhadap ketika karomahnya ditunjukkan itu seperti menunjukkan aibnya itu. Jadi jangan sampai diri kita ini melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Tidak benar di sini bukan berarti kalau diri kita itu membela diri tidak boleh, tetapi kita harus tahu ketika ada orang tua terus ada anak kecil yang menggoda, itu tidak boleh kita itu memukul anak kecil tersebut karena kita yang lebih tua itu. Jadi kita yang lebih tua itu harus bisa menempatkan kudiso nglungguhne awake dhewe. Ya mungkin kalau dilihat orang awam kelihatan kok kita ini digangguin orang kok diam kayak gitu, karena memang makomnya berbeda. Seperti halnya ketika orang tua gitu kan, cuman kan masih tua gitu, terus digodani cah cilik, apa ya cah cilik aja arep kaplok kan ya ndak toh. Karena kalau orang sudah tua itu harus bisa menempatkan dirinya sebagai benar-benar orang. Ini perbedaannya orang yang benar-benar mempelajari ilmu hikmah dan yang tidak, atau orang awam seperti itu. Karena gini, proses untuk benar-benar mempunyai ilmu hikmah itu tidak semudah seperti yang dibayangkan oleh orang. Salah satunya begini, prosesnya pedang yang tajam itu tidak bisa disamakan dengan besi yang karatan. Nah, dari besi yang karatan itu dipukul berkali-kali bahkan beratusan kali, itu dia harus ikhlas, harus ridho, karena itu adalah prosesnya, itu adalah prosesnya. Kalau gak ridho dengan pukulan yang berkali-kali, dia tidak akan menjadi pedang yang tajam yang bisa dimanfaatkan, yang menjadi sebuah kebanggaan. Tinggal tergantung jenengan mau menjadi pedang yang tajam atau menjadi besi rongsokan. Jadi bisa saja panjenengan itu setiap ada kejadian melakukan seperti amalan tadi, menggunakan waida batostum batostum jabarin, waida batostum batostum jabarin, waida batostum batostum. Itu kalau di puasa itu 7 hari dengan puasa bilaru dimulai Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat yang enggak tidur, mukul orang bisa langsung pingsan. Banyak yang mengamalkan amalan ini dari golongan santri naik di ring atau di pencak dor dan lain sebagainya, itu mukul bisa berbahaya. Sudah banyak yang pingsan seperti itu. Tetapi ingat ya, amalan itu semakin diri kita itu menguatkan batiniah kita, itu semakin diri kita merasa hina, tidak merasa hebat. Karena bukan untuk merasa diri kita itu dilihat orang hebat, tapi bagaimana supaya kita itu bermanfaat. Jika sering-sering digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, berarti sama dengan meremehkan ilmu itu. Sebagai contoh begini ya Mas Andi ya, saya dulu pernah punya teman di pondok itu, ya senenglah melakukan amalan-amalan seperti ini dengan itu, amalan wa'idah batastum batastum jabarin badanas partatas badianas nulusul menekul jini wal insuwa syaitani kulun absinta ikutu maut, mengamalkan amalan-amalan seperti itu, dipuasai dan sebagainya ketika di pesantren. Nah, ketika itu izin kepada pondok, kepada kiai untuk pulang dulu karena waktu itu ibunya sakit, akhirnya pulang. Setelah pulang ke rumah terus balik lagi ke pondok. Nah, ketika balik ke pondok itu kan memang beliau bukan orang kaya, punya ongkos secukupnya. Nah, di jalan itu di kereta ada pengamen, ya kan? Pengamen minta uang gitu. Nah, beliau itu merasa uangnya itu enggak cukup lah untuk
ngasih pengamen itu. Walaupun ada, tapi itu sedikit sekali. Akhirnya beliau itu gak ngasih. Karena gak ngasih, beliau gak ngasih, akhirnya berantem sama pengamen itu. Nah, karena beliau punya amalan, pengamen itu mudah untuk dikalahkan. Nah, ketika sudah dikalahkan, babak bunyak lah, itu muntah darah itu pengamennya, ditunjuk dengan amalan yang tadi sampean pakai itu. Terus akhirnya ketika sampai di pondok itu, yang biasanya abah itu senyum-senyum itu sama santri tersebut, itu namanya kalau nggak salah Kang Irfan itu. Nah, sama Kama Kiai itu nggak disapa gitu loh, cemberut gitu. Terakhirnya beliau langsung ditanya sama Kiai, kenapa tadi kamu itu nggak ngasih uang ke pengamen, kenapa kamu pukul gitu. Kalau kamu melakukan hal semacam itu, sama dengan kamu merendahkan ilmu. Masa dengan uang 1.000 rupiah saja, kamu masih mementingkan uang 1.000 rupiah itu daripada kamu itu melakukan hal semacam itu. Berarti kamu samakan ilmumu itu dengan uang 1.000 rupiah itu, bahkan di bawah itu. Kalau bisa dengan mengasih uang 1.000 rupiah tidak harus bertengkar, kenapa kamu itu kok lebih baik bertengkar? Apa karena kamu merasa punya ilmu ini? Berarti kamu itu merendahkan ilmu ini. Dan ketika ilmu ini direndahkan, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat apapun untuk dirimu. Nanti ketika ada kebutuhan yang benar-benar kamu butuhkan karena kesadaran yang kamu gunakan, akhirnya tidak ada kemanfaatannya. Ngerti nih, Mas Andi ya? Jadi Mas Andi harus belajar. Kita itu belajar sambil kita itu mengajar diri kita untuk benar-benar dewasa. Jadi jangan dilakukan lagi yang kayak tadi itu ya. Itu orangnya geragapan itu. Geragapan itu, bawa sini, panggil suruh sini. Mbahnya, minta maaf. Suruh bawa sini. Bawa masuk sini. Minta maaf sama mbahnya. Iya. Yo, wes, ngapura yo, ngapura, wes. Wes, makno. Anu iki mari yo. Iki sedene nang wae nambani arane sida ora. Pun ngeten mawon. Ngeten mawon, Pun, daripada nanti ribut lagi enggak enak, ya kan? Sebenarnya sih kalau jenengan itu ndak percaya sama saya itu sebenarnya ndak apa-apa. Wong saya itu yo ndak nyuruh jenengan untuk percaya dengan saya. Percaya itu memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu sebenarnya enggak pengin juga dipercaya orang. Wong saya itu memang yo ndak bisa apa-apa. Daripada nanti masalah, ya kan? Lebih baik saya harap beliau dibawa aja ke pondok. Nanti saya doakan lah di sana. Mesti gitu. Mari nih ngono gitu. Mesti mari nih apa ora? Bi to ang jelas nih karo wong bekikuk ya uang to. Wes tuwa kok perasaanku bekikuk iram to. Angel to tiyo. Iya, nyatane panggah mek ngono, sing iki mari kae ngono. Eh, lak mari tak gawane, lak mari. Yo enak sing mati bareng kok. Waduh, ya kuwi lah ngono kita piye? Ya mati pendem. Lho enggak sida, ora sida tak go. Ora sida. Ora sida ya. Ora sida ya ora apa-apa, ora rugi aku. Ya lek gelem, ya biasanya lek mari ya mati ngono. Hati ngono kuwi. Heeh. Eh, tawaranmu kok abot nih. Ya loro ngono kuwi biasane lek gak mari ya mati ngono. Lah piye wong urip lek gak mari apa ya mati? Lah kene iki melek waras kae iki. Lah kok ndak urip mati. Kuwi jenenge ora nambangi lho, Dit. Lah sampean teh kae apa mesti mari? Masamu aku apa pangeran? Apa sampean pikir saya itu Tuhan kok aneh? Makanya aku ki krungu kae mari. Cuk malah aku ki njaluk tanggung jawabmu mari tenang pora. Emang tak apane kok njaluk tanggung jawab loro-loro dhewe. Mau tambani ra oleh. Sampai aku mbok jongkrokno. Lah saiki kok nambani. Omah sama aku kacungmu apa piye? Lah aku iki marai piye? Arepe muni ora iki wis mari. Cuk kae loro. Heh. Tukunan cincinku 10 juta lho. Ya duit mau gawa aku ora duwe duit blas. Tapi ini tak payah ini nih di.
Wah, beras sak empuh. Mau mangan. Aku kurung-kurung gue malah masang togel barang. Gue main barang. Omong dia doamu. Omong dia aku tukang main. Ya, masang togel. Betul Pak Des, jasa juta lu mboten semarep lho Pak Des. Ngono kuwi. Heh. Lek pengen bojomu mari tuku cincin ke 10 juta lho. Nah, niku lho nang 10 juta gulane dhuwit. Ya, telo sawah apa piye no? Apa sih didol do enake. Sawah mburi omah niku didol. Nah, apa ada lapangan kae? Cincin mek sak mene cek ado sawah-sawah awak kae. Heh. Wile mbok gowo ning dokter berobat puluhan juta, ratusan juta, ya urung tentu mari. Ku cincinku 10 juta, ya anggap ae kowe sedekah ngono lho. Yo, dalu yo sesuk dugel dhuwit yo. Golek iki dhuwit sedal sing ae. Ya wis, tak sapi sesuk. Sing cepet ae, wedhus sapi sapi. Tak usah ne. Apa? Yo. Beda motor yo. Lah pancen kok ali-ali mari aku tenang, wis. Eh, 10 juta ae. Yo, wis. Oke. Tapi kayaknya iki kudune loro 20 juta iki. Lah iki menek iki. Ya lek sitok iki biasane marine ora total kudune loro 20. 20 juta. Wah. Jamane nang pokoke 20 ribu. Nek aku tak jamane rumah enggak apa-apa. Ya wis go sertifikatmu ya apa-apa. Lah sertifikat. Sertifikat ya. Yo sertifikat oper kuwi. Sertifikatmu gowo ning bank sik terus gadekno. Nah, kaya ngono ki menggok ngono ki. Lah ya duwe mangan duwe, Dok. Iya. 50 juta ngono baru engko tak tambani ya. Iki berarti nambani duit loh iki. Iki kok rasa-rasane kadung digoleke ndak mari. Ora mari ya. Mamange kowe lek berobat ning rumah sakit ora mari terus masalah. Ndak. Iya ya ning aku kok ya ndadekne masalah kan aneh iki. Marai cet ali-ali mau nonton aku 50 juta. Piye? Lek gak ngene iki tak kae sing penak iki. Jajal. Omongi we. Yo. Iki bulan Agustus, bulan Agustus iki bulan kelahiranku, ultahku. Yo. Iki sing biasane paket komplit kae rego 30. Iki cukup 15 ae. 15 juta engko oleh hadiah cincin kok aku. Ngono. Yo. Wis engko dhuwit 15 juta. Yo. Tak kae paket komplit. Yo. Engko tak kae cincine. Yo, karo kuwi mari ngono yo. Murah mari murah. Yo sing penting tuku sik. Yo, tak tuku. Padahal penting, tak tuku. Penting ikhtiarmu sik kok aneh ngono iku. Wis ngono lak nek 15 usahane dok. Yo. Ben duwene apa wis sing arep botol sik apa? Tegalan. Tegalan iki suwi. Lek sertifikat iki mending gendang apa pede peda motor ora? Peda motor aja gak kok. Ya sertifikat eneng sertifikat. So. Nyemplung. Apa diundangnya apa oleh? Iya, oleh. Tambane. Wing ngasor wis oleh ping pira? Ngasor wis oleh ping pira? Tambane bahasa welas piye ngoten Pak Dik. Kita angsurane awake dhewe ya oleh pira to, Dok? Angsurane kurangi 12 juta utawa 20 juta. Lah kok nang 3 sik kurang 7. Dianu ae. Ditambahne neh oleh wi. Nyilih neh 15 ya. Nyilih neh 15. Heeh. Kok ana oleh ya. Oleh. Oh ya wis sakmono oleh. Yo bisa rasa bingung. Ya. Jam pira nang Ndok? Sekitare ya ndang moro nang Ndok. Sesuk wis ndang cepet ngene wis. Beduk awake dhewe ndang golek dhuwit. Ya to. Sekitare ya wis sekitar jam-jam 5. Ya wis. Wis jam 5 sore. Dijemput apa piye? Lah dijemput nang peneran, Dok. Cocok. Ya wis, penting siapne duite. Ya, cocok. Numpan-numpani ora nek duite masane nambani ora ngangge tenaga. Ya sama. Nambani iki lak mari, pancen mari ya gawe duwe. Ora masalah. Iki wis mari aku ya wis marem, tapi kae gending marek. Kan awakmu kan pernah nuduh aku ngapusi awakmu. Yo. Aku terus jereke aku njaluk duit awakmu 10 juta. Saiki dibuktekne aku njaluk duit nang awakmu 15 juta, ramu 10 juta. Iki tenanan lah iki, ora guyonan. Ya kae sing muni ponakku. Iya, kan iki kan awakmu sing ngamuk-ngamuk ning aku jerene aku njaluk duit awakmu 10 juta. Saiki dibuktekne tenan. Kudu ngeki aku duit 15 juta baru gelem aku nambani. Apa enake ramu? Nambani. Iki ponakku dudu aku lho yo. Uang-uang kaya awakmu kan mung jaluk-jaluk tombo sak penake udelmu. Ngerti prosesnya apa ora? Poso. Wiritan. Ya jalu tak kon mlaku ning Kediri kono. Gelem ora ae?
Gak sanggup. Telung dino telung bengi. Gak sanggup. Wong mau ngerti hasil etok, orang ngerti prosesnya. Penak men jaluk tombo. Samsudin. Sukses sugih. Wiritan ngapa sama wiritan, wiritan cangkemku mimiren. Raleh popo. Lah yo mangkane penting kowe tombo jaluk tombo ngono aku nggo dhuwit 15 juta kan beres. Yo. Ngono lho. Yo. Tuwek kok goblok yo. Iso diusahakan kalau ada 15 kalau ndak ada sak ada. Ya kudu enek. Oh, sak enake masamu aku dukun murahan. Masamu aku dukun murahan. Ini Dok. Ben Dok 15 juta ora popo, pokoke ali-ali digawe cekwi mari, ngono ora popo. Mari ora kuwi kepangeran sing iso. Sepenting kan aku njaluk tombo ning aku. Lah aku njaluk 15 juta ngono lho penak to. Oh, tetap mau penting mari. Mari ora yo urusane pangeran aku mau usaha kok. Aneh sampean iki. Tengah piye Dok ngono kuwi enak. Pas golekne. Ya ora apa-apa. Ya pangga tak golekne. Pangga digolekne. Masan. Kowe pengen bojomu mari apa ora? Mari. Masalah bojomu pengen sehat tok ora lorone ra mbok openi ngono. Mari, melek mari. Duwe bojo ki ya kudu gelem sehate, ya kudu gelem lorone. Lah saiki bojomu lara, ya kudu mbok tambakne ngono lho. Sebab ngene lho ya. Den. Tantin. Tapi ya. Iya. Wis mari. Ya. Cut. Mae sing lara. Ya. Cut pikiranku. Kuwi gara-gara kesalahanmu. Kesalahane bojomu dhewe bengok-bengok ae kok. Nesu-nesu ae kok. Lah nesu-nesu kuwi kancane setan. Enggak mau jenggas iki. Aku timbang jenggasnya mending jenggas awakmu. Cara aku iso. Sayang aku ora iso. Rungokno omonganku. Wong sakit iki 99% itu karena pikiran, satunya karena makanan. Pikirane ra genah lho Mas Rai. Ngono lho. Makane aja duwe pikiran elek, kowe ngarani aku ngapusi, ngarani aku nipu saiki lara to. Sing susah sapa saiki? Aku. Awakmu dhewe. Aku ngene iki repot banget ngopeni wong lara kaya ngono iki repot. Repot ape banget. Lah iya. Lah pancen sampean tulungi. Sesuk tak usahane. Tak usahane. Sing nulungi Gusti Allah, aku mung sak dermondong. Yo. Heeh. Wes sopo ae pokoke aku tetep tak usahane njaluk tulungi sampean. Iki aku jek apik lho. Biasane 30 juta. Lah iki mumpung bulan Agustus 15 juta ae tak kei cincinku. Yo. Ya nego 10 juta. Gah. Sampe aku total brambang nggih. Ben Dok, pakai wes to bene ora mangan. Mbok kira aku adol brambang mbok nyang-nyang. Wes to. Pancen marine teko kene ya bene. Ya mbok aku ora janji mari ora. Sementing aku mbok nambani ya kudu enek duite. Yo. Mare iki wis kadung nuduh aku lek tombo kudu enek duit saiki bojomu lara ya kudu mbayar tenanan. Ngono lho. Oh, wes tak usahane. Sebab aku ngene. Aku ngono. Aku wani ngus. Lho, menenge to. Oh, iya wis. Aku usaha gelem cut malih nolah iki kok mari. Lah iya, terbukti to? Terbukti. Lah iya, ora settingan to? Ndak. Ah iya, ora ngapusi to? Ndak dibake. Ngono iki lho. Nesu-nesu. Engkane ngene mikir ro. Ibuke genti sing kaget. Kaget piye ancen yo pikirane ora apik kok nek kualat karma. Tapi pikirane adem isi iki semari. Orang pikiran macam elek kaya awakmu kok ya. Aja banding-banding. Lah bukti ini awakmu wi yang ngono kuwi. Wis lah. Sekarepmu. Lah intine ya golekno duit sik baru ku tak tambani. Mereka awakmu kadung nuduh aku jare nek nambani kudu ngangge duit. Ya saiki aku derek duit sik ya. Ngono lho. Ya tak usahane sarana iki wis mari dikae tak usahane duit. Iya. Tak usahane. Ya 15 juta dulu. Iya, ya wis to. Ya. Yo meneh 15 juta tegalan kan didol kabeh kenapa ora pokoke mari. Ya dolen kabeh ae. Nek cocok kuwi. Mantap kuwi. Paling kok ora umroh ha. Sampun pulang badhe. Nah, ya wis dol kabeh entuk. Hen, nenge kok sapojokan kae. Yo. Yo wis tak usahane sesuk. Jam pira mau jam 5? Jam 5. Wis jemput ne. Wis jam sore. Ya wis ngene aku. Yo, wis. Kemuka esok duitnya ndang iso anu. Yo, oke. Oke. Yes.
Semangka guys. Mbak semangkanya tak pangan. Ayo mulai. Lalu pegang teguh pada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Ula izin wangsul, matur suwun. Mugi-mugi besok cepat ada uangnya. Nanti kita doakan. Nanti dapat cincin ini dari saya ini. Alami ki, kok alami ki? Ani. Kita? Apa ya? Iya. Engko beti-beti bajumu mbok copot kaya mau kaya dek pasar nang kae. Masalahnya kan saya suka sama apa gitu loh. Heh. Pengeri kita. Mulai. Suka ambil apa ya, Cak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.